Buka dekat sini. And then kat dalam ni ada dia punya stick. Should be sebelum nak guna ni, kita tuang solution kat dalam ni. And then stick ni kita kena remove. Okay, kena remove. Then kita kena basahkan stick yang kat dalam ni dulu. Kita kena celup benda ni dan kita masukkan solution sampai ke dalam lah. Kita kena basahkan stick ni dulu. Lepas dah stick ni dah basah, kita masukkan balik dalam dia punya bekas. Then baru kita masukkan balik dia punya penutup. Okay, so kita tutup je balik benda ni. Okay, so kita plug in kan dia. Okay, so kita open je lah.